Harum Padus. Sekarang langsung Pancasila satu. Satu Pancasila. Dikenalkan dulu nama. Namanya? Nama saya Nela Rumpaidus. Bu Nela Rumpaidus. Sekarang langsung Pancasila satu. Satu Pancasila. Ya, gini. Pancasila satu. Ketuhanan. Coba. Pancasila ya. Satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, dua. Dua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Betul. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Enggak, kalau pas duduk itu apal. Begitu deket saya hilang semuanya. Terima kasih Bapak. Ya, udah. Ini nanti Ibu dan Bapak akan mendapatkan lagi nanti di bulan Desember. Kemudian dilanjutkan lagi Januari, Februari, Maret. Setuju enggak? Yang enggak setuju tunjuk jari. Mama senang karena Mama dapat sepeda dari Bapak Jokowi. Mama berterima kasih, Mama bangga. Mama senang karena hari ini Mama bisa ketemu dengan Bapak Jokowi. Beliau sangat merendah bagi masyarakat. Saya barangkali mewakili banyak masyarakat yang terharu dan senang begitu ketemu beliau hari ini. Sangat ramah sekali. Beliau sangat senyumannya sangat murah bagi semua orang. Beliau tidak rasa membedakan orang Papua, tapi dia paling sangat senang sekali dengan orang Papua, dekat sekali dengan orang Papua. Delapan. Memberikan apresiasi atau yang luar biasa buat Bapak Presiden karena sudah mengunjungi kampung kami dan juga sudah bermain di dalam lapangan kami. Kondisi lapangan hari ini boleh dikatakan adalah lapangan belang-belang. Kenapa belang-belang? Karena kondisinya tidak begitu bagus, tetapi Pak Presiden bisa injakkan kaki di atas itu. Harapan kami dengan adanya lapangan ini banyak melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Salah satunya Kelly Schroyer yang sudah pecahkan rekor di Timnas. Saya bangga sekali bisa bermain dengan Bapak dan juga terharu. Terima kasih. Cita-cita saya jadi pemain Timnas Indonesia. Mainnya mantap sekali. Tadi itu sebenarnya bolanya bukan saya ngegolin. Itu gol bunuh diri tadi. Saya tendang kaki kiri, kemudian pemain di sana salah pegang bola. Jadi kena langsung masuk. Gimana potensi bola dia, Pak? Oh, bagus. Ini kan salah satu kota gudang sepak bola Papua. Itu di sini. Dan memang di sini ada PSPS Biak, itu luar biasa. Dan saya tahu betul di sini, saya pernah berkantor 10 tahun di sini. Saya sangat senang, saya bisa ketemu Bapak hari ini, saya bangga sekali.